Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel YouTube saya, Masakan Mama Ina. Kali ini saya mau bikin kue untuk isian toples ya, persiapan lebaran. Ini kue kuping gajah yang sangat renyah dan gurih. Bahan-bahannya sangat simpel. Di sini udah saya siapkan tepung terigu 300 gram, gula halus 70 gram, 1 butir telur, setengah gelas santan, 1 sendok makan penuh coklat bubuk, 2 sendok makan margarin, sedikit garam, dan 1 bungkus vanili. Nah, ini caranya juga sangat mudah, cukup kita aduk-aduk aja, nggak perlu pakai mixer ya. Di sini saya siapkan panci, lalu terlebih dahulu saya akan campur gula dengan 1 butir telurnya. Kalau gula bunda kasar bisa diaduk terus dengan telur biar gulanya larut. Garam saya masukkan dan vanili kita masukkan juga. Selanjutnya saya akan aduk, kita aduk terlebih dahulu sampai tercampur. Nah, karena ini gulanya halus jadi langsung menyatu telur dan gulanya ya. Nah, udah cukup. Selanjutnya saya akan tambahkan terlebih dahulu sedikit santannya, kita aduk lagi. Nah, kita tambahkan margarinnya, kita aduk lagi. Lalu kita masukkan tepung terigunya, kita aduk menggunakan spatula aja. Untuk santan kita tambahkan sedikit-sedikit ya, karena kebutuhan santan itu tergantung besar kecilnya telur. Kalau telurnya besar enggak begitu banyak membutuhkan santan. Nah, ini biar tahu pas belumnya adonan, saya akan lanjutkan nyampur pakai tangan aja. Nah, ini kayaknya masih lembab aja, masih ada tepung yang kering. Saya tambahkan lagi santannya, kita campur lagi sampai tercampur. Adonan jangan terlalu lembek ya, kalau terlalu lembek nanti sulit untuk dipotong, jadinya nggak bisa cantik. Nah, ini masih kurang sedikit ya, saya tambahkan sedikit lagi santan. Nah, seperti ini adonan udah pas ya bunda. Selanjutnya adonan saya akan istirahatkan dulu selama 10 menit biar rileks dulu ya. Nah, setelah kita istirahatkan selama 10 menit ya, kita tutup ya bunda. Ini adonannya udah mulai tambah lembut. Lalu adonan kita bagi jadi dua, dan yang satu bagian kita masukkan ke kantong plastik biar enggak kering. Yang satu bagian lagi akan saya tambahkan coklat bubuk. Ini coklat bubuk saya larutkan dengan air hangat dulu biar mudah kita campur ke adonan coklatnya. Ini asal larut aja, jangan terlalu lembek ya, nanti adonan jadi lembek. Nah, seperti ini aja kita tambahkan ke adonan, lalu kita campur sampai tercampur. Nah, kita gunakan kedua tangan untuk membuka seperti ini biar cepat tercampurnya. Nah, ini bunda, adonan coklat udah tercampur dengan baik seperti ini. Selanjutnya
akan saya masukkan ke dalam kantong plastik juga. Ini kantong plastik yang muat untuk bungkus gula 2 kilo ya. Lalu saya akan tipiskan. Ini ujung plastik saya akan sedikit potong ya Bunda, biar ada lubang enggak bergelembung waktu ada udara yang terperangkap. Biar bisa sampai ke pinggir. Setelah yang coklat kita ratakan, kita sisihkan dulu. Lanjut putih juga kita ratakan. Langsung saja kita kasih lubang di dua sisinya. Nah, setelah yang putih juga rata seperti ini, selanjutnya saya akan buka ya. Yang adonan putih kita buka. Seperti ini kita sisihkan dulu. Yang coklat juga kita buka. Nah, ini ya Bunda, selanjutnya yang coklat kita akan taruh di atas adonan yang putih. Kita taruh perlahan. Kita lakukan ya seperti ini. Ini enggak sama ya apa. Lalu kita ambil plastiknya dan kita tipiskan lagi. Setelah ditumpuk kita tipiskan, jadi yang coklat menempel di yang putih. Nah, setelah itu kita akan gulung ya Bunda. Kita gulung perlahan sambil kita rapikan biar nanti tengahnya agak berbentuk lubang. Ini biar cepat saya jadikan satu aja, nanti waktu motongnya aja kita belah jadi dua. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu kita padatkan lagi biar benar-benar tertutup tengahnya, lingkaran tengah enggak berlubang. Setelah dirasa benar-benar padat, saya akan tak pindahkan ke plastik wrap seperti ini. Lalu kita tutup dengan plastik wrap. Selanjutnya saya akan simpan di dalam kulkas paling cepat 1 jam ya Bunda. Udah 1 jam ya saya simpan di freezer. Selanjutnya siap untuk kita potong. Saya siapkan alas kerja dulu. Lalu kita taruh telengan. Kita kasih sedikit tepung. Kita buka. Kita potong aja dulu biar mudah untuk bukanya. Kita menggunakan pisau yang tipis kayak cutter seperti ini ya. Nah, seperti ini Bunda, hasilnya sangat cantik. Lalu saya akan buka. Setelah selesai kita potong-potong semua ya. Selanjutnya kuping gajah siap untuk digoreng. Nah, ini minyak udah panas ya Bunda. Selanjutnya kuping gajahnya kita masukkan dan kita goreng menggunakan api kecil aja. Nah, kita biarkan seperti ini aja. Udah
berbentuk kuping ya, dia melengkung sendiri, bisa dilihat itu kuenya melengkung sendiri. Pasti kita cuma masuk-masukkan aja seperti ini, berbentuk capil dengan sendirinya ya, berbentuk telinga dengan sendirinya seperti itu, sangat cantik. Jadi ini benar-benar sukses ya Bunda, kuping gajahnya. Bunda, kue kuping gajahnya udah matang. Ini nanti kita tiriskan makin kecoklatan ya, sangat cantik-cantik sekali. Seterusnya seperti ini ya cara menggoreng kuping gajahnya, lakukan sampai semua adonan habis. Nah ini Bunda, hasil dari kuping gajahnya jadinya banyak banget ya satu resep. Meski tanpa telur, ini itu renyah banget dan empuk. Hasil lingkarannya juga cantik, bentuk kupingnya juga cantik, bisa dilihat sangat empuk sekali dan sama sekali tidak berminyak. Silahkan dicoba ya Bunda. Terima kasih sudah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.